Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama Mak ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Rabbin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Mak berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB untuk formasi tenaga pendidik atau guru, yaitu untuk guru semua bidang, baik itu SD, SMP maupun SMA ya, guru SD yang dikenal dengan guru kelas ya. Karena soal ini adalah soal yang pedagog, soal jenis pedagogik ya. Dan kalau pedagogik itu berarti berlaku untuk semua bidang dan semua jenjang, baik itu SD, SMP maupun SMA. Di mana pada pertemuan sebelumnya sudah Ma'aki bagikan soal-soal yang terbaru juga untuk prediksi SKB guru atau tenaga pendidikannya di part ke-9 kalau salah ya. Dan ini part ke-6 untuk formasi guru itu ya. Ini berarti part ke-7 untuk formasi guru, bukan 8 ya, sorry. Oke, nah ini dia. Dan ini soal yang agak lumayan hot ya, sebagaimana yang sudah makin janjikan sebelumnya. Ini sudah hot dan sudah update disesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang mungkin sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua gitu. Baik, untuk masukan atau kita langsung aja ketik kopi gitu ya. Di sini sudah segan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol susu gitu ya, selalu hati masalah yang semuanya di semoy plus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kawan-kawan ya. Soal nomor satu nih kayak gini soalnya. Guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga menghabiskan banyak waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, curhat kayaknya nih gitu ya. Atas pertanyaan tersebut, RPP disederhanakan dengan prinsip bla bla bla. A, berorientasi pada peserta didik. B, singkat, padat dan jelas. C, hemat. D, fleksibel. E, keterkaitan. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa tahun 2019 yang lalu nih, berarti kurang lebih ya berapa tahun yang lalu lah, satu tahun lah kurang gitu ya, telah diterbitkan surat edaran. Nah, jadi ini sudah dimuat di surat edaran Mendikbud kawan-kawan, surat edaran Mendikbud iya nomor 14 tahun 2019. Nah, ini cara mudah mengingatnya kawan-kawan, ingat Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 ya. Kalau ini nomor 14 tahun 2019 itu surat edaran Mendikbud ya, ingat surat edaran bukan Permendikbud ya, SE tapi ini Permendikbud, SE Mendikbud. Nah, terkait apa? Terkait dengan penyederhanaan penyusunan RPP gitu kawan-kawan. Di mana sebagai di dalam surat ini sudah ditentukan bahwa dalam prinsip pembuatan RPP terbaru itu pembuatan RPP terbaru berdasarkan Permendikbud ini, satu, nah, dia harus efektif. Nah, efektif artinya apa? Dia mencapai tujuan pembelajaran gitu ya. Ini mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi susun RPP itu susun untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Kemudian efisien. Nah, kalau efisien. Dia RPP disusun dengan singkat, padat dan jelas gitu. Maksudnya ini tidak menghabiskan banyak waktu gitu lah. Ya, ini tidak menghabiskan banyak waktu. Nah, tidak menghabiskan banyak waktu. Nah, menghabiskan banyak waktu kayak gini nih. Nah. Dan yang terakhir ini adalah prinsipnya adalah berorientasi pada peserta didik. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi prinsip penyusunan RPP terbaru berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 itu ada 3, efektif, dia itu harus mencapai tujuan pembelajaran, efisien, tidak menghabiskan banyak waktu, artinya tidak membuat guru itu kecapean, kelelahan gitu ya, karena jangan sampai waktu yang ada dihabis dibuat RPP gitu maksudnya. Jadi biar bisa waktunya itu leluasa dan lebih difokuskan pada mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran ya, karena yang namanya pembelajaran itu harus ada evaluasi gitu. Jangan sampai waktu itu dihabis digunakan untuk buat RPP yang begitu rinci gitu kan, walaupun sebetulnya bagus ya. Jadi untuk kawan-kawan yang sekarang berprofesi guru dan sudah membuat RPP dengan rinci itu juga bagus ya, tidak masalah asal tidak membebani diri sendiri aja gitu kan ya. Nah, berarti kalau begitu yang mana jawabannya? Iya betul yang A ya.
Ya ini singkat padat jelas, bukan hemat, bukan hemat, emangnya apa itu ya, bukan hemat, fleksibel keterkaitan dia. Berarti kalau begitu jawabannya yang berikut yang A, begitu kawan-kawan. Ansen hilap hilap jadi sendiri mantap gitu ya kawan-kawan. Sekali lagi maka katakan bahwa dalam penyusunan RPP berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 11 tahun 2011 itu harus mengenal tiga prinsip, prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Adapun untuk kawan-kawan yang berposisi guru sekarang ini sudah membuat RPP dengan cara rinci, apakah itu salah? Itu tidak salah gitu kan ya. Yang salah itu adalah tidak, yang tidak membuat gitu kan ya. Kalau kita tidak membuat RPP itu yang salah. Nah, kalau sudah membuat dengan rinci asa tidak menyita banyak waktu, maksudnya tidak merasa terbebani lah gitu kawan-kawan yang berposisi sebagai guru, itu tidak ada masalahnya gitu kawan-kawan ya. Oke, itu nomor satu. Next, number two. Di sini sudah sediakan sebuah masalah. Namun apa masalahnya minumnya? Tebo terus-terus. Lalu lebih besar dengan sebenarnya semai. Plus solution. Biar apa? Iya, betul. Biar inspirasi gitu kan. Ya. Soal nomor dua kayak gini soalnya nih. Penulisan RPP yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, kemudian ketertarikan dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas merupakan penyusunan RPP dengan prinsip bla bla bla. E, efektif, B, efisien, C, berorientasi pada peserta didik, E, hemat, C, keterkaitan dan keterpaduan. Nah, barusan kan sudah dikatakan ya bahwa di dalam per SE surat edaran Mendikbud nomor, sekalian mengingat kembali ya, 14 tahun 2019, bahwa prinsip penyusunan RPP itu ada 3. 1. Efektif, dia harus mencapai tujuan pembelajaran, mencapai tujuan. Kemudian efisien itu tidak boros waktu ya, tidak menghabiskan banyak waktu, dan berorientasi pada peserta didik gitu kawan-kawan. Nah, kalau penyusunan RPP dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik, berarti ini penyusunan RPP dengan prinsip apa? Nah, berorientasi pada peserta didik kawan-kawan. Ya, bukan efektif, wrong, ini efisien, wrong, ini betul, ini wrong, berarti jawabannya itu yang C. Begitu kawan-kawan. Understand? Hidap-hidap, jadi sering mantap, mantap. Next, soal number 3. Ini soal number 3. Berikut adalah komponen inti dan penyusunan RPP sesuai surat edaran Mendikbud nomor Berikut adalah komponen inti dalam penyusunan RPP sesuai edaran Mendikbud nomor 11 yaitu A. penilaian, B. kompetensi isi, B. kompetensi dasar, C. mode, D. mode pembelajaran, E. metode pembelajaran. Oke kawan-kawan. Pertama ya kita hadapi dulu yang sering menjadi semoy plus solution. Berapa? Iya betul. Beres-beres sih gitu kan ya. Jadi kawan-kawan di permen, sorry bukan permen ya, di SE Mendikbud ini, di SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini nih, perlu kita ketahui bahwa komponen inti dari penyusunan RPP itu ada 3. Nah, apa saja? 1, dia harus ada tujuan pembelajaran di komponennya. Pembelajaran yang semula itu ada 13 ya. 13 karena disebut penyederhanaan dengan ADSE ini, jadi 3 diantaranya ada 1 tujuan pembelajaran, 2 harus ada kegiatan pembelajaran, sorry langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini termasuk kegiatan pembelajaran, ke langkah-langkah pembelajaran, dan ketiga itu adalah penilaian. Nah, itu saking pentingnya penilaian. Nah, jadi ada 3. Berarti kalau begitu yang mana nih? Komponen inti nggak ada, harus sekarang ya komponen dasar nggak harus, mode yang juga ini sudah tercover di angka pelajaran, metode juga sama. Berarti kalau begitu jawabannya betul yang A, begitu kan kawan? Ansen, tidak minat, jadi sering mantap gitu kan ya. Jadi ya asalnya 13 komponen disederhanakan jadi 2-3 komponen. Asalnya ini sekarang ini berdasarkan SE Mendikbud nomor 14. Kalau ini yang 13 komponen itu berdasarkan baru ini Permendikbud nomor berapa? Iya betul, 22 tahun 2016 nih. Kawan-kawan silakan download nanti ya. 2016 sorry. Download baca aja gitu. Oke, next number 4. Nah, di sini sudah segan sebuah masalah. Namun apa masalahnya minumnya? Tebu terus seru gitu ya. Selalu ada masalah yang sebenarnya disemoi solution. Biar apa? Iya betul, beres-beres gitu ya. Berikut merupakan komponen RPP sebelum adanya surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2005. Loh, sorry. Bukan 2005, kalau ini undang-undang guru dan dosen ya. Sorry, 2019 nih.
Jadi sebelum adanya komponen RPP, sebelum ada maksudnya sebelum adanya surat edaran Mendikbud nomor 11 tahun 2005, komponen RPP itu ada 13 kawan-kawan ya. Dan itu ada di Permendikbud, nomor tadi barusan ya, Permendikbud nomor berapa? Iya betul ya, Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nanti kawan-kawan download aja ya, silakan searching aja di Google dengan kata kunci Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Bahwa komponen RPP sebelumnya, sebelum ada ini yang barusan itu ada ketujuan, kemudian langkah-langkah sama penilaian, itu sebelumnya ada harus ada identitas sekolah kawan-kawan. Kemudian identitas pembelajaran, kelas ada semester ditulis, materi pokok, baru ke alokasi waktu. Kalau SD itu berapa menit, kalau SMP berapa menit, kalau SMA itu kan 45 menit, kalau SMP 40 menit ya. Tujuan pembelajaran, kemudian KD, ada kompetensi setelah tujuan baru KD nih. Jadi kalau di Permendikbud nomor 2018 harus ada KD. Dari KD diturunkan jadi IPK, indikator pencapaian kompetensi IPK itu ya. Indikator pencapaian kompetensi. Jadi KD diturunkan. Kemudian materi pelajarannya apa, metodenya apa, medianya apa, sumber belajarnya apa, langkah-langkahnya bagaimana, dan penilaian. Itu dia. Berarti 1 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sorry, ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 IPK ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Walaupun beberapa orang yang nyontek 13, mungkin ini disatuin ya, identitas ya. Identitas sekolah sama identitas mata pelajaran itu sama. Oke, itu kan. Jadi ada ya. Jadi kalau di sini yang mana nih? Ini identitas. Ini yang salahnya di mana? Ini betul, kelas juga betul, materi juga betul, satu kelas, alokasi waktu betul, tujuan ada, KD, IPK yang enggak ada di sini. IPK-nya kurang, berarti ya itu. Setelah IPK, materi, metode, media. Jadi medianya apa? Metode dulu baru media gitu kan ya, sumber belajar, langkah-langkah penilaian. Kalau ini apa nih yang enggak ada? Materi pokok, kelas semester enggak ada di sini. Ya, oke. Kalau yang ini enggak adanya apa? Identitas, kelas semester, materi pokok, lokasi waktu, tujuan, KD IPK sama materi, metode, media, pembelajaran enggak ada. Jadi sebelum sesudah metode harus ada media, nah, baru sumber belajar, langkah-langkah baru penilaian. Kalau ini identitas kelas semester, materi pokok, alokasi waktu betul, tujuan, KDPK, materi pembelajaran, metode, media pembelajaran, langkah-langkah penilaian. Ini apa yang salahnya nih? Identitas ada, identitas mata pelajaran ada, kelas semester ada, materi pokok ada, alokasi waktu ada, tujuan pembelajaran ada, KDPK ada, materi ada, metode ada, media ada, sumber belajar ada. Oh, sumber belajar yang enggak ada di sini ya. Setelah media harusnya ada sumber belajar. Ini berarti langkah-langkah baru pilihan. Nah, ini wrong. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor tiga yang begitu kan, kawan? Anas kan. Ini sudah mantap. Kalau mantap nih, soal nomor 5 nih ya. Selalu hadapi masalah dengan semuanya di smile solution. Berapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Berikut merupakan prinsip pembuatan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 kecuali. Oh, ini dia. Jadi ternyata sebelum SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019, prinsip pembuatan RPP itu kan ada 3 ya. Satu, ulangi lagi tadi, efektif. Dua, efisien. Ketiga, berorientasi pada siswa. Ternyata di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 juga ada prinsip pembuatan RPP. Di antaranya apa aja? Yang ini yang tanyakan kecuali, berarti yang salah ya. Berarti kita sekarang mencari kesalahan ya. Boleh mencari kesalahan? Boleh. Asal jangan mencari kesalahan orang ya. Apalagi kesalahan Mang Alki gitu ya. Kesalahan harga boleh kawan-kawan ya. Untuk kita mencari kesalahan orang itu dosa gitu ya. Lebih baik kita muhasabah diri aja ya. Sebelum menghakimi orang lain, ya kita introspeksi diri sendiri gitu kan ya. Just kidding. I'm sorry, ini iklan dulu sebentar. Gitu. Oke, di antaranya Ang A itu perbedaan individu peserta didik. Iya, betul. Ini prinsipnya. Kita dalam membuat RPP harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik karena jadi berbeda gitu. Ada kan karakteristik peserta didik, itulah sebabnya kita harus menguasai pedagogi. Guru itu harus memiliki kemampuan pedagogi kan, kompetensi pedagogik, yaitu berarti menguasai atau ahli dalam menguasai karakteristik peserta didik gitu. Kemudian partisipasi aktif peserta didik bagaimana nih, harus dilihat juga.
berpusat pada peserdik, apalagi yang tadi ya berorientasi pada peserdik, pengembangan budaya dan membaca menulis, ini juga harus sama ada kawan-kawan, makanya sekarang ada RPP 4C gitu kan, nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan dibuatkan ya, apa 21 ada 4C ya, RPP berbasis 4C, kolaboratif kalau nggak salah itu, critical thinking, kemudian dan lain sebagainya gitu ya, collaboration, collab gitu, dan kalau nggak salah itu communication, kalau nggak salah itu apa ya, lupa lagi ya, efektif, efisien, dan bersih-bersih. Nah, kalau ini di SE ya, di SE ini SE nomor SE Mendikbud, kalau ini nomor 14 tahun 2019, 14 tahun 2019, berarti karena yang ditanyakan yang kecuali yang salah, berarti itu adalah yang E kawan-kawan, yang ini benar. Nah, kalau kawan-kawan mau tahu, boleh ini nanti download aja dulu kawan-kawan ya, ini ada di Permendikbud nih, Permendikbud di lampirannya ya, di Permendikbud nomor 22 tahun 2016, bahwa prinsip penyusunan RPP nih, dalam penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip pembuatan RPP, satu, memperhatikan perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan siswa belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. Nah, itu dia. Jadi sebelum kita membuat RPP harus memperhatikan ini. Nah, yang sekarang sederhanakan jadi 3 kan. Nah, gitu. Kemudian partisipasi aktif peserta didik. Jadi kita juga harus sebelum membuat RPP itu harus memperhatikan partisipasi aktif peserta didik. Ini aktif tidak? Kalau yang tidak aktif harus bagaimana? Gitu. Kedua, berpusat pada peserta didik ya, untuk mendorong semangat belajar tentunya ya. RPP itu harus mendorong semangat belajar, memotivasi mereka, memotivasi minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Ya, yang terpenting itu adalah inspirasi gitu kawan-kawan. Bagaimana suatu si seorang guru bisa menginspirasi peserta didiknya di dalam kelas maupun di luar kelas, terutama kalau dalam saat pembelajaran itu bisa menginspirasi peserta didik di dalam kelas gitu. Kemudian pengembangan budaya membaca dan menulis, makanya ada gerakan literasi kan, GLS, gerakan literasi sekolah gitu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan dibahas ya, itu karena atas dasar ini kawan-kawan ya, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca. Jadi kenapa? Karena membaca itu adalah jendela dunia. Kan biasanya kita membaca itu malas gitu ya. Padahal perintahnya kan di dalam Al-Quran, ikro, bacalah, kita harus membaca ya. Perintah pertama yang atau di ayat pertama yang turun gitu ke dalam Al-Quran itu kan surat Al-Ikro. Nah, artinya surat Al-Alaq, sorry. Artinya dengan bunyi Al-Ikro, ikro ya. Artinya baca gitu. Dia menyuruh kita untuk membaca. Kenapa? Karena dengan membaca kita menjadi tahu. Nah, kalau sudah tahu berarti kita akan menjadi tahu gitu kan ya. Nah, kita akan jadi ahli gitu insya Allah gitu ya. Pemahaman beragam bacaan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan gitu. Kemudian harus ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP, memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan dan remedia. Jadi harus ada pengurangan media nanti, perlunya umpan balik untuk rencana tindak lanjut RTL RPP. RTL RPP gimana? Nah, berarti kalau siswa mis atau peserta didiknya kurang pemahamannya, berarti ada program media gitu kan ya, program media, kemudian ada pengayaan gitu untuk mereka yang sudah di atas kriteria keputusan minimal gitu. Penekanan pada ketertarikan kepeduluan KD materi, oke, ini ada ketertarikan dan keterpaduan kawan-kawan, mengakomodasi pembelajaran teknik tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya, oke. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi, nah ini harus mengintegrasikan nilai TIK secara terintegrasi, sistematis, efektif sesuai dengan situasi kondisi gitu. Jadi harus memanfaatkan teknologi gitu kawan-kawan. Ah gitu, itu adalah prinsip pembuatan RPP. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja yang sudah diberikan ini, mulai makin mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuannya terkait dengan soal-soal pedagoginya, dan mudah-mudahan soal yang lagi berikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan perlu kawan-kawan ketahui, di samping kita memaksimalkan usaha, memaksimalkan doa kawan-kawan juga agar tidak lupa untuk memaksimalkan usaha doa gitu maksudnya ya. Jadi di samping memaksimalkan usaha, maka kawan-kawan pun harus memaksimalkan doa gitu, karena usaha tanpa doa itu sama aja sombong apa, dan doa tanpa usaha itu sama aja bohong. Jadi antara doa dan usaha harus seimbang, karena judul lagunya kan perjuangan dan doa gitu kan ya. Oke kawan-kawan, untuk soal sementara ini yang terbarunya ini barangkali ini saja dulu, insya Allah nanti dia akan selalu diupdate oleh Mak Agi di pertemuan berikutnya, lebih hot lagi dan sesuai dengan perkembangan terkini. Oke, peserta
Astagfirullahaladzim. Please. Alhamdulillah. Cukup. Alhamdulillah. Amin. Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.